ngatur bumi kan dia mah jatuhnya. Bumi. Oke cuy, selamat datang kembali di channel YouTube gue Kinal M ya cuy ya. Jadi di video kali ini tuh gue tuh bakalan ini cuy apa namanya, bakalan ganti rantai ya ke bengkel. Karena dari kemarin teh rantai gue teh ompong ya, mana ya? Eh ngapain senterin, gelap eh ngomong-ngomong ini tuh. Padahal jam tengah 2 siang. Tapi gelap mendung. Mau hujan, alhamdulillah lah hujan cuy ya. Panasnya teh kabina-bina soalnya. Nah, ini ompong cuy, kelihatan gak nih? Kelihatan gak tuh? 1 2 3 4 5. Jadi si apa nih, si bosnya tuh yang apa namanya, yang bulatnya ini tuh pecah. Tuh, dan ininya masih, gearnya masih bagus ya. Gak tahu karena sering di geber-geber kali ya. Dan udah berumur juga sih rantai gue teh ya. Ini udah hampir setahun ya, setahunan sih kayaknya, setahunan lebih ya si apa si rantai sama gearnya tuh. Jadi udah haus lah kalau kata orang mah, pengen minum. No. Jadi kalau ini tuh tuh orang kagak ada tengahnya ini kan. Jadi langsung besi doang. Makanya kadang agak delay dan berisik juga pastinya. Tuh, cek cek anjir. Gue malam speeding pakai ini loh, gokil. Jadi gak usah lama-lama cuy ya, keburu gede hujannya Jadi gue bakalan masukin sini kan, lumayan tuh guna kan. Jadi bagasi. Masukin bagasi si rantainya teh. Jadi kagak usah dijingjing. Duh. Gede kagak ya? Mudah-mudahan kagak gede. Kagak apa-apa sih gede ge. Orang yang pakai sparkboard sekarang mah asik. Aduh. Kita berangkatkan cuy. Tuh anjir kagak jelas kadang tarikannya teh. Kalau pas yang apa namanya, kalau pas lagi kena yang ompongnya tuh nahan kayaknya, kagak ngejat. Kalau pas yang bagusnya baru teng teng enak, agresif. Ini kenapa? Oh, ada mobil depan. Macet cuy di kanan loh. Padahal siang. Aduh, deres deh. Alhamdulillah, kita hujanan cuy, asik. Seneng aja hujanan. Jadi gue teh barusan mampir dulu ya, gak apa. Maaf, kasih ya. Ya, hujanan. Lumayan, lumayan deres. Berkah banget ini hari Jumat ini cuy, posisinya teh. Wow. Jadi gue tuh ganti rantai tuh mau balik juga ya ntar malam tuh. Kalau jadi mah. Cuman gak tahu deh. Ngevlog apa kagak ya? Lihat ntar aja. Kalau malas kagak berarti. Kalau moodnya lagi bagus, aduh. Ya gaskeun, gas terus anjay. Pas gerimis tuh orang pada ada mampret berawa motornya, udah takut basah. Padahal santai, mau kemana sih, hujan tinggal hujanan asik. Gaya lu now, bukannya kayak gitu cok. Jadi kita harus bersyukur ya, karena ini teh kita tuh udah dikasih panas dari kemarin-kemarin terus dikasih hujan, masya Allah. Jadi seketika Jakarta tuh jadi adem. Ini dia bengkelnya, asik, sepi. Mana sih Mamang nak? Mamang keraon? Hai hujanan, deh, kapan nggak gantikan rantai Mang? Rantainya doang.
kan baheula di dieu nya. Ana urang masang di dieu. Selila lumayan setahun mah leuwih nya. Acan meureun ah setahun mah. Tuh motor aing aing mah ladik teu kaurus sangek. Ngurusna. Kandap. Kayak punten kurang. Heh, tenang, Mang. Pian. Aya. Ada pian ya? Aya. Da. Hok. Aya sepina. Ini cu, rantainya teh. Berarti dipotong, Mang ya? Iya panjang nate berah 170. Kayak kan motong manual itu nanang. Itu nanaun. Asal bisa weh. Asal bisa weh manual getrok getrok kan. Kan hari tadi ku manual kan. Gede ke hoo murun suwe teh. Kulingis. Aduh. Anjir dah. Bengkok deui wae. Kesel aing spakbor ye bengkok wae. Nah, ah mantep. Sip. Kuhuntu mang. Panas deh hujan itu jadi eh asli kan madep deh aing jadi bening kan anjay jadi kuning lagi cu kemarin mah kan udah peyang ya sekarang mah kuning kembali wah gokil sih seng tuh wah kayak dilapisi emas asik emas baja kali ya aduh jadi kita cuskin lagi cuy sudah eh dipasang sama si abangnya cepet dah. Hah? Halah bu, beak leungeun ah tuh. Geus 2 minggu. Sangeuk makana ngurus teh. Ayo mang ah nuhun nya. Kita muter lewat Duren 3 cuy. Sabari gue ngetes ya. Kan enakeun. Rata tarikannya tuh kagak apa namanya kagak potong-potong pas kemarin mah potong-potong cuy pas di video sebelumnya tuh kan gue speeding tuh potong-potong anjir karena ompong kan rantainya ompong gitu orang mah gear kan ompong tuh ini mah rantai ya asli gue keringetan parah cuy melekep. Lagi cuy jadinya tuh pede lagi kalau rantai udah bagus lagi mah ya. Oh tadi malam mah gue asli mau pakai yang Orion berat banget kan kagak bisa speeding nggak tahu gue kalau pakai yang Orion tuh 145 susah banget anjir minta ampun ngapnya gigi 6 udah habis-habisan baru 145 kalau pakai gear 3 apa yang 43 ini enak cepet naiknya juga kan karena gede woi belokan gue jatuh gue sebutin terus kalau gue lewat sini biar selalu inget dan selalu berhati-hati dimanapun berada kayak gitu cuy aman cuy ya asik hand grip 20 ribuan enak juga nih domino nih lengket eh kalau RCB mah empuk kan cuman ini mah agak tajam tuh agak bergerigi soalnya agak tajam harus pakai sarung tangan kalau gue kan deket-deketan kagak pakai sarung tangan kalau jauh-jauhan doang baru pakai sarung tangan dah tuh kecil
kecil juga lagi, enak. Lengket. Cuman kagak rapet eh. Ijo eh, gaskeun euy. Buset dah, asik. Sabar now, baru ge ijo lampu. Aduh. Kudu sabar cuy. Jangan ngelakson-ngelakson, ntar gaplok orang, tau rasa. Lagi panas gini kan, ngeheap Jakarta nih, ngeheap cuy. Ngeheap parah. Awas, ada si bapak yang lagi mau nyebrang cuy. Aduh, rame woy. Tadinya gue pengen nyoba ngebetot di sini, cuman rame gini. Bukan rame lagi, ini mah padet. Mau ngebejek gas gimana? Au. Wah ini nih, kreatif woy. Pada gak gambar, jago gambarnya. Gokil. Ntar kita, kalau si Somat udah hedon ya, ntar kita di review di situ deh. Di lukisan situ. Backgroundnya kan cakep ya. Main menikmati keringat orang lain menikmati hasil keringat orang lain tuh enak kan cuy. Anjir. Main terus. Aduh. Jos. Aing standby-in dulu di sini karena bakalan gue cuci dulu ya ntar tuh sebelum balik deh nih. Supaya kagak buluk pisan. Duh, madep kan. Oh. Dah kagak ada warnaan acan pelek aing tuh di balik mulusnya si Somad. Penyok pelek aing catnya. Dan ini pecah tuh. Yang kata aing itu. Ini pada baret juga tuh pada pecah catnya. Ada hal aja ini mah jangan ditanya ya. Aduh. Ayo we ayo. Ntar gue harus benerin ini lagi. Bengkok spakbornya. Kagak resep gue. Kalau apa bengkok ini tuh. Jadi untuk videonya bakal gue tutup sampai di sini cuy ya. Pokoknya mah kalau ada yang mau ditanyakan sama aing mah nanya naon we, pokoknya mah bebas cuy ya. Diisi di kolom komentar. Bang, kopi apa lu, Bang? Aing jawab bener dah, kapal api kayak gitu kan. Pokoknya thank you pisan yang sudah nonton. Hatur nuhun. Bye bye.